Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat bapak atau ibu yang lagi nyari TV ukuran yang 50 inch tapi bingung mau yang smart TV atau yang Android TV. Nah, di video ini saya akan menjelaskan secara singkat dari smart TV dan Android TV. Termasuk di video ini juga saya akan menjelaskan dari segi kualitas gambar, kualitas suara smart speaker dan garansi TV tersebut. Termasuk TV mana yang paling banyak peminatnya. Oke, kita langsung aja. Pertama ini untuk yang LG ukuran yang 50 inch ya. Nah, untuk LG ini untuk kategorinya yang smart TV. Nah, untuk aplikasinya sama ya Bapak Ibu, di sini dia ada Netflix, YouTube, Disney Hotstar, HBO, Prime Video, Apple TV. Nah, ya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi udah lengkap untuk aplikasinya kayak Disney, Netflix, di sini udah ada semua. Nah, ini untuk menu home-nya ya, home screen tampilannya yang seperti ini. Nah, ini juga untuk ada tombol ininya ya, angka. Jadi dipermudah untuk mencari saluran angka kayak gitu. Nah, ini remote-nya dia udah magic remote kayak gini ya. Jadi kayak bisa kayak pointer kayak gini. Kemudian untuk LG sendiri di sini ada game optimizer. Kita lihat dari segi kualitas gambar ya. Ini kita tes kualitas gambar. Masuk kita coba tes suara ya. Ini untuk suaranya ya. Yang ini yang Samsung, yang sama-sama ukuran 50 inch. Nah, ini untuk versinya yang smart TV, atau dari Samsung itu disebutnya super smart TV. Nah, bedanya kalau untuk yang Samsung, kalau LG kan tadi WebOS, kalau ini dia smart TV-nya OS itu Tizen, bawaan dari Samsung sendiri. Nah, ini remote-nya seperti ini. Ini untuk tombol volumenya dia ditekan ke depan ya. Nah, ini untuk suara TV nya udah langsung connect ke soundbar ya Bapak Ibu. Sekarang ke soundbar kita lihat tampilan menu smart TV nya seperti ini. Tuh, Netflix ya. Jadi aplikasi kayak Netflix, YouTube, TikTok, nah Disney juga ada di sini, Prime Video juga. Nah, kalau buat untuk secara desain ya, TV Samsung secara ininya lebih tipis ya. Jelasnya sama sih dia tipis, cuma kalau buat untuk ketebalannya ini paling kurang lebih cuma di 2 cm ya. Nah, ini suara bawaan dari TV-nya ya, kita tes. Volumenya udah kita fullin. Terus kita untuk warnanya di sini sama bisa pilih. Ada mode standar, eco, dinamis, dinamis. Termasuk di remote TV ini juga dia ada Google Assistant ya. Ini untuk TV Sony ya Bapak Ibu. Untuk serinya seri X75. Nah, di sini kalau buat untuk ininya Google TV atau yang Android TV. Nah, ini untuk dari segi kualitas gambar. Kemudian kita coba tes kualitas suara. Sekarang kita tes suaranya ya. Itu ya. Volumenya tadi belum nyampe 50 aja suaranya udah bagus banget itu suara. Nah, ini kalau ibu mau pilih menu warna di sini di kestelan, pilih ke menu warna ya. Modenya itu ada
bibit. Ini tinggal gesok kiri aja, itu disesuaikan dengan jenis filmnya ya. Kita pakai yang standar aja, pakai bibit. Nah, untuk remote-nya seperti ini nih. Sekarang kita lihat TV yang Sharp ya Bapak Ibu. Nah, untuk TV Sharp ini dia namanya masih Android, tapi Androidnya Android 11. Nah, yang tadi saya bilang kalau untuk perbedaannya Android atau Google TV basicnya sama aja, itu kan Android 11 juga. Nah, kita sekarang lihat kualitas gambarnya ya sama tes suaranya. This is the world's most exclusive car dealership with over $100 million worth of cars. They have some of the most expensive cars in the world right here, and today we're taking a look. Jadi kayak YouTube, Netflix, Prime Video semuanya udah ada di sini. Nanti kalau Bapak Ibu mau ini tinggal download aja di Google Play Store ini, ya. Nah, yang paling penting saya mau jelasin TV mana yang paling banyak peminatnya. Nah, sekarang Ibu tinggal simak aja videonya TV mana yang paling banyak peminatnya.